user ID BCA atau user ID Internet Banking BCA, bisa kita dapatkan melalui dua cara. Satu, ketika kita baru selesai mendaftar Internet Banking BCA di kantor BCA. Kedua, ketika kita selesai registrasi Internet Banking BCA di mesin ATM. Jika Anda belum pernah mendaftar, pilihan Anda ada dua. Satu, datang langsung ke kantor BCA untuk mendaftarnya. Setelah itu, baru Anda akan diberikan user ID Internet Banking atau klik BCA. Kedua, kalau Anda mendaftar melalui ATM, maka untuk aktivasinya, sejauh ini Anda tetap harus datang ke kantor BCA. Tapi kalau selama ini Anda sudah pernah mendaftar, sudah punya ID-nya, maka untuk mendapatkannya kembali, bisa Anda lakukan dengan dua cara. Satu, tetap datang ke kantor BCA atau telepon langsung ke call center Halo BCA. Tapi jangan lupa bawa kartu ATM, buku tabungan, dan KTP Anda untuk verifikasi kepemilikannya. Cara manapun yang Anda pilih, tujuannya tetap sama, yaitu untuk menghapus user ID BCA lama Anda. Setelah itu, baru Anda bisa registrasi ulang user ID Internet Banking BCA Anda di mesin ATM.